angkat lagi. Ah iya benar. Silo bat. Ya makasih. Ya. Kakak gimana rumahnya, rumah barunya yang tadi impikan? Alhamdulillah belum selesai. Udah ya, berapa udah. Lama sih kak prosesnya? Oh udah lama banget. Tapi kan emang kita pelan-pelan satu dulu, dijadiin satunya lagi on duping. Jadi ya insya Allah lah. Insya Allah nanti di akhir tahun udah berbentuk gitu. Tapi ya yang penting insya Allah lah terbangun dengan penuh dengan doa. Jadi ini udah ngisip-ngisip mungkin kak? Oh kalau yang sekarang kan udah kita tinggalin, yang itu memang belum. Lalu udah mulai ukur-ukur, udah mulai memperkirakan nanti isinya gimana, desainnya gimana gitu. Desainnya sudah ada sebenarnya, cuma kan kadang-kadang kita ya ukur-ukur lah segala macam. Rumah barunya konsepnya apa nih kak? Konsepnya nyaman dan teduh, penuh keberkahan. Kakak suka bikin ini bekal buat anak. Oh gemes. Itu sebetulnya. Jadi lucu banget waktu aku bikin, sudah gitu anakku kita nambah. Jadi kayak wah ini emang benar-benar anak-anak tuh mesti dibikin biar enggak jajan sembarangan doyan gitu. Jadi ya udah, sebenarnya simpel-simpel banget kan, itu telur sama kornet yang benar-benar non MSG, non pengawet. Jadi emang ternyata anak-anak aku mesti dipancing lewat visual biar dia suka. Jadi sekarang aku tuh membuang harta aku ke peralatan makanan. Enggak apa-apa lah, yang penting anak happy. Mana tiga lagi tuh kan, jadi harus bikin anak seneng. Karena mereka penerus, cita-citaku penerus, darahku dan penerus, doa-doaku insya Allah, amin ya Allah. Rumahnya sendiri udah direncanain dari berapa lama kak? Oh dari 2014 kita pertama kali beli, 2015 bangun, terus ada break di 2018, sampai 2019, 2020 baru bangun lagi. Gitu. Berarti lebih 8 tahun ya kak pembuatannya? Oh lama banget, ada 350 tahun ada kali ya, tapi gak apa-apa yang penting niat pelan-pelan. Ya, banyak renovasi atau gimana tuh? Enggak, kalau yang pertama emang kita ambrukin terus konsepnya agak beda. Jadi agak pergantian konsep di tengah-tengah, jadi yang makanya show gitu kan, pusing. Tapi yang apa sekarang udah tahu, udah nyatu semua konsepnya. Makasih ya doain ya, Mirsa. Love you. Budgetnya dong, Kak. Ide-idenya gimana? Budgetnya pokoknya di call, Bu. Ide-idenya dari mana mungkin? Ide-idenya dari kita berdua. Oh, ide-ide untuk bekal anak-anak. Oh, idenya banyak lah. Pokoknya intinya semua makanannya. Pertama, makanannya harus berkualitas dulu kalau masalah desain-desain ya. Kan hari gini zaman internet, jadi ya udahlah. Oke, okay, sudah. Udah capek, udah capek. Oke, okay, Bun. Assalamualaikum, Pak. Oke, Bun.